Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam satu hobi. Oke sahabat bonsai, untuk pemburuan bahan bonsai kali ini ya, ini pemburuan spesial ini ya. Saya ditemani dua teman saya. Ya, ini ada Bang Ahmad Yafi menembus akar ya, itu dia orangnya. Terus satu lagi yang spesial ini ya. Lah, itu siapa itu? Kolek bonsai. Ya, banyak sekali yang request ya. Kalau kapan saya bisa bolang bareng kolek bonsai, ini dia. Ya, ada. Ini sekarang kita mau coba bolang bareng di sini. Mudah-mudahan di tempat seperti ini ada jenis bahan bonsai yang bagus bang ya. Oke, nggak pakai lama, langsung saja kita cari. Mudah-mudahan dapat yang bagus. Oke, sahabat bonsai ya, di sini kita coba cek sekitaran sini ya. Kita masih belum nemu juga untuk jenis tanaman apa yang kita mau dongkel ya. Nah, di sini terlihat ada beberapa jenis. Di situ ada ileng-ileng cuman kecil. Terus juga ada amplas hitam ya, amplas hitam. Terus lantana. Nah, lantana. Nah, untuk lantana seperti apa nih? Kita coba cek dulu lantananya. Oh, bunganya kecil ya. Yang besar itu bukan lantana ya, pohon waru kalau nggak salah ya, pohon waru. Ranting daripada pohon waru ini amplas hitam ya. Nah, nggak tahu bonggolnya kecil juga. Oke, saya mau coba cek dulu ya. Nah, sambil kita ke teman-teman sedang ngecek apa aja. Oke, sahabat bonsai ya, di sini saya melihat ada jenis bahan bonsai kemuning lokal ya. Seperti ini daunnya kemuning lokal. Ya, ini Bang kolek bonsai sama Bang menembus akar masih nyari. Nah, di sini juga ada. Nah, bukan yang ini ya. Yang ini kemuning lokal. Nah, seperti ini untuk bonggolnya ya. Cukup lumayan ya. Kelihatannya bagus. Akarnya pun banyak, mungkin saya tertarik sama yang ini, jadi saya mau coba ambil yang ini. Oke, nanti kira-kira seperti apa untuk hasilnya ya. Nah, kita coba cek. Nah, kalau bagus kita ambil. Ini mau saya coba cek untuk bagian perakarannya. Oke. Oke, sahabat bonsai ya, banyak yang membantu jadi pekerjaan proses pembongkaran ini bisa lebih ringan. Ini kita mau tinggal cek sedikit ya, dari sekitarmu. Nah, terus kita potong, kayaknya sudah cukup ini ya. Sudah cukup ya? Sudah cukup ya, ini kalau kita potong. Dan ini sedang sedikit lah. Terus kita potong yang kita ini. Yang barang ini kayaknya cukup. Cukup ya? Cukup. Nah, oke mas, jadi ini proses ya. Penggaliannya sudah selesai ya. Nah, tapi alangkah baiknya kita cek dulu lebih dekat ya. Oke, sahabat bonsai, untuk penampakannya ya kurang lebih seperti ini. Akarnya sangat banyak ya, ini masih belum tahu untuk cara tanamnya seperti apa ya. Yang jelas kita ambil dulu, karakternya bagus dia. Nanti kita kira-kira kita jadikan tanamnya seperti apa ya, kita dongkel dulu yang jelas.
Oke, soalnya saya, jadi setelah terangkat, nah, karakternya seperti ini. Nah, mungkin nanti kita coba rapikan ya, dari bawahnya pun juga enak ya. Jadi kita rapikan bagian bawahnya seperti ini. Terus nanti kita coba pendekin, ya. Mungkin nggak terlalu rapi ya. Nah, nanti kita coba rapikan lagi di rumah, biar nggak salah potong. Nah, ini ya. Jadi kita rapikan kira-kira sederhana dulu, perlu kita potong serapi mungkin, nanti takutnya kita kependekan ya. Kita rapikan dulu ya. Oke Mas Bro, gergajinya enak ini. Enak ya. Ini apa ini Bang? Ya. Enak. Gergajinya ini. Tapi dikikir Bang. Oh iya. Oh. Sudah lama enggak mikir saya. Tapi kok masih tajam banget ini. Apa jarang sekali dibuat dongkel? Ini Bang Jaya ini. Ini punya Bang Jaya ya? Iya. Oh, pantas ya. Kalau Bang Jaya sih enggak perlu ditanya, rajin iya. Untuk mengikirnya. Iya. Kalau yang Bang menembus akar itu, jarang tapi awet Bang. Kalau gergajinya pasti awet. Iya. Tapi ketajamannya berkurang. Sama seperti punya saya. Betul. Sama podo ini Bang ya. Nah, untuk bagian pemotongan atasnya kurang lebih seperti ini aja dulu. Kalau untuk bagian bawah, supaya inilah dua ini bisa terpendam kira-kira seberapa enaknya. Atau dipotong nanti terserah. Kayaknya nanti aja, kemarinnya aja yang kita lihat. Pendekin sedikit. Sama yang ini. Jadi yang ini. Yang bagian belakangnya naik seperti gitu ya. Ini karena agak naik jadi kita potong pendek sedikit aja. Saja ya. Nah, untuk yang ini. Kayaknya cukup ini. Cukup ya? Cukup aja. Nah ini kelihatannya kurang. Nah itu yang pendekin ya. Iya pendekin. Coba dicek. Nah, sip ini. Wah, mantap banget. Untuk yang lainnya mungkin nanti ya. Iya, nanti di rumah. Biar diseleksi sendiri sama Bang Jaya. Nanti kalau diseleksi juga enak, nanti Bang Jaya tinggal tanam ya. Ya, enggak bercanda ini, Bang. Tenang aja bercanda. Oke, sono saya untuk hasilnya kurang lebih sepertinya. Dan kita rapikan sedikit saja. Nanti daripada kita ini salah sudah potong. Patah ini ya. Ya, ini kita rapikan. Kita buang semua ini. Nah, ini kita buang semua ya. Oke. Nah, tumbuh baru aja ya. Enggak apa-apa seperti ini. Untuk hasil buruan kami kali ini kurang lebih seperti ini. Ditunjukkan, ditunjukkan. Nah, ini dia. Dengan cukup keren konsep kemuning lokal ya. Kemuning lokal. Lokal. Itu juga jarang sekali bahan konsep ini Bang ya. Sudah sedikit punah. Nah, sama kayak sisir. Ya, gitu. Hasil buruan kami kali ini kurang seperti ini aja. Mantap banget. Mungkin lain waktu kita mau coba cari di sini lagi Bang ya. Pastinya karena sekarang ini di sekitar sini enggak ada, mungkin nanti lain lah sanalah. Iya, lain lagi enggak jauh. Oke, jadi untuk hasil buruan kami kurang lebih seperti ini. Terima kasih untuk sobat Bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya. Jangan lupa juga kunjungi channel. Oke, channel Menembus Akar. Menembus Akar sama Bang Boleh Bonsai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bonsai Mania. Mantap. Mantap.